Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Lebih dahulu kami bacakan nama-nama yang menitipkan doa ke Yayasan Kiwari Bangkel Indonesia. Yang pertama dari Bapak Gatot Nugroho, doa dan hasratnya untuk anak, istri dan keluarga. Dari Bunda Aulia Santi, doanya untuk keluarganya. Dari Bunda Susilawati, doanya untuk anak-anak, suami dan keluarganya. Doanya untuk menjadi anak yang soleh-solehan. Baik, demikian nama-nama yang menitipkan doa ke Yayasan Kiwari Bantul Indonesia yang bisa kami sebutkan. Dan insya Allah yang kami sebutkan tadi mewakili dari seluruh nama-nama yang menitipkan doa ke Yayasan Kiwari Bantul Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ampunilah semua dosa, kesalahan dan khilaf kami. Amin. Allahumma ya Allah, berikan kami, keluarga kami, sahabat kami, semua donatur Yayasan Kiwari Bantul Indonesia kesehatan yang paripurna. Amin. Jauhkan dari segala macam penyakit. Berikan umur panjang yang penuh manfaat dan keberkahan. Amin. Allahumma ya Allah, lindungi kami terhindar dari musibah yang berat, dari kecelakaan yang menimpa, dari ketentuan yang jelek. Salatun wa taslimun wa azka tahiyyati ya Rasulullah ala al-Mustafa al-Mukhtari khairil bari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para yang kami hormati, Bapak Pimpinan Ketua Yayasan Kiwari Bantul Indonesia dan para sahabat pengurus yang kami hormati pula dan Alhamdulillah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan tentunya keimanan dan keislaman kita semua sehingga bisa mengikuti agenda kegiatan rutin dari Yayasan Kiwari Bantul Indonesia. Salam dan salam marilah senantiasa kita curahkan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita semuanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita nantikan syafaatnya, yang sangat-sangat kita nantikan pertolongannya nanti di yaumul akhir, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang layak untuk senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaila maghfiratik wa al-ismata min kulli dhanbi wal ghanimah min kulli birri was salamah min kulli ismi la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la haman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la karban illa nafasta wa la dharran illa kasafta wa la hajata hiya la karidu illa qadaita. Ya Arhamar Rahimin Ya Rasulullah.